berani buat saya dari pagi gue tungguin sampai sekarang belum juga nongol. Dia apa kagak takut kali ya sama gue ya? Ini jam berapa nih? Belum juga nongol, batang hidungan nih dari tadi gak tau ketemu. Gue gejretin nih gue tuh. Apa sih bos lagi mundar-mandir kayak layangan singit? Ini gue nungguin bocah dari tadi belum juga nongol. Sampah. Kenapa jadi sampah? Ya, jangan adat-adatan mulu kayak aki-aki kunang sisik. Duduk dah. Cerita sama saya bagaimana bos gitu. Gua nungguin bocah dari tadi belum juga nongol dari pagi. Siapa bocahnya? Udah pokoknya ini urusan pribadi gua, lu enggak usah ikut campur. Enggak bisa begitu bos, lu biar kata jelek kayak penggilesan juga kan lu saudara gua namanya bos gua. Lu ngatain gua jelek? Ya bukan ngatain jelek, bercanda doang bos. Emang siapa sih sebetulnya yang lu tungguin? Pokoknya ini urusan pribadi gua, lu enggak usah ikut campur. Ya begitu bos, namanya kan sempur kampung Megawati Kedoya terus jalannya. Bayar jawar gua kejam mati, ini dia jurus pukulan. Maaf gua. Pokoknya lu enggak usah ikut urusan pribadi gua. Gua enggak boleh ikut. Kagak boleh. Mau naik sepeda. Iya lu ah, masa jadi kenek gua lu. Emangnya bos juga kan bos saya, biar bos jelek buat kayak apa juga saya harus turun tangan. Pokoknya enggak usah. Kagak usah. Ini urusan gua. Ini tato gambar ikan japu, ikan peda. Ini ikan cerek gitu. Nah iya, dijahit berapa jahit ini, di obras apa di permak? Bordil. Ini juga pipi. Iya, ini set. Ini kena ulat. Alang-alang kali. Ulat. Lah ini gambar apa? Timbangan emas. Ini jangkar. Jangkar. Iya, nakoda bukan aja. Main lu tato begitu. Wah, ini habis dicolokin apa? Iya, angin udah terlalu hitam. Bukan main kalau kita pikir tato segitu banyaknya aturan di